Assalamualaikum, masih bersama Jeffrey, channel Jeffrey Rock. Kali ini saya mau ngetes botol cutting deng dengan unit Glock 26 Glock compact. Ini spring FPS nya rendah nih. Kalau pakai 02 dia cuma sekitar 120-130, tapi saya akan ngetes ini satu BB02 CC, yang kedua, ketiga, keempatnya ini BB kaca. Nah, saya pengen ngetes impact BB kaca ada botol masih baru ya, botol cutting deng. Jadi dengan FPS yang cuma 120-an dah BB02, kalau BB012 nya sekitar 170, kalau pakai BB kaca bisa mecahin botol nggak sih itu. Jadi ini FPS rendah, nggak tinggi. Oke, saya tes. Kalau pengen nembak botol jangan lupa safety first. Oke, saya tahu di sana ya jaraknya sekitar satu setengah meter lebih lah paling. Oke. Nah, yang tembakan pertama ini pakai CC 02. Kemudian nggak meleset. Oke. Tembakan pertama BB CC 02. Langsung pecah ternyata ya pakai 02 juga. Saya kira nggak bakal pecah, tapi ternyata pecah juga. Nih ya. Nih pakai 02 padahal nih. Coba pakai ini bolong ya. Bolong. Ya kalau pakai kaca pasti hancur sih. Coba kita tembak lagi. Ini BB kacanya ya. Jarak 1,5 meter lebih lah, nggak nyampe 2 meter. Ini langsung hancur. Pak, itu botol cutting deng ini FPS rendah loh. Oke. Satu sekali lagi aja deh, mudah-mudahan nggak kena tangan maksudnya. Ini pakai BB kaca lagi, jarak sama yang berdiri itu ya. Masih ada satu lagi BB nya meleset kayaknya. Ada nggak sih, masih ada satu lagi sih. Tunggu bentar. Masih ada satu lagi, kita tes. Hancur. Ya, ini ya tadi barusan. Oke, jadi segitu aja buat teman-teman. Jadi pakai BB kaca sebenarnya berbahaya ya, jadi saya nggak terlalu rekomen. Kalau buat main, kalau cuma buat nembak-nembak botol sih nggak apa-apa, tapi kalau buat nembak-nembak yang lain jangan. Oke, ini FPS-nya nggak terlalu tinggi, tapi pakai BB kaca juga bisa ngancurin botol tadi ya. Malah BB02 aja sempet bolong itu. Oke, sekian aja. Ini unit orang sih, dia minta upgrade. Bukan punya saya, tapi saya juga punya, cuman belum launching aja gitu. Oke, sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.